Ini aku mulai dari pasmina dulu ya. Itu dia. Ini dari bahan crepe ya, crepe. Kalau ada yang nggak tahu bahan crepe, ini aku kasih lihat. Dia teksturnya kayak ada butiran-butiran kasar pasir gitu. Tuh, terus agak melar. Ini aku ambil warna peach, dia banyak peach. Dia banyak kali warnanya. Tuh. Ini ada segi 4 dua warna. Ini yang warna grey-nya ya, warna grey atau abu-abu. Ini banyak kali warnanya. Jadi bisa milih. Ini kalau nggak salah bahannya sifonnya. Sifon cuman dikasih motif bunga, terus dikasih Worski ya kalau nggak salah namanya, kayak manik-manik gini. Ini warna Milo ya kalau nggak salah. Ya Milo. Kalau bahan semua teksturnya atau motif bunganya sama, cuman warnanya aja beda. Ini aku mau kasih nampak aja. Kalau ada yang mau beli warna Milo itu warnanya kayak gini. Tuh. Ini lumayan panjang ya karena 115 cm kali 115 cm. Ini dia warna merah. Ini tiga motif beda ya. Bukan warnanya aja yang beda, cuman motifnya juga beda. Nih. Ini modelnya panjang ke belakang, terus dia kayak depan kayak gini, terus ada apa sih namanya ini? Permata-permata bunda. Terus dia padnya bukan pad yang mencolok gitu, dia agak soft dia padnya. Tuh, kalau bisa lihat. Kayak gini dia modelnya. Tuh, panjang ininya kan tadi pendek kan, tapi belakangnya panjang. Ada rempelnya di depan. Terus ini agak pendek depannya, kira-kira 70 cm. Kalau belakangnya 100 cm gitu. Tuh. Kalau belakangnya lumayan sama ya kayak yang tadi. Dia ini bahannya dari seruti sifon kayak gitu. Dia kayak sifon cuman ini lebih tebalnya, dia agak berserat terus kayak ada butir-butiran pasir gitu. Tuh dia ada rimpelnya di depan. Kalau ini lebih kecil, ini warna hitam. Ini warnanya banyak pilihan, kayaknya 1 sampai 7 atau 6 gitu. Kalau ini yang sistem matanya, kalau tadi itu permata ya, kalau ini mutiara. Bedanya. Terus beda dari bahan yang tadi ya, kalau ini kayak wall crepe gitu, dia lebih tebal. Cuman itu kan tadi agak tipis ya kayak sifon, cuman dia dua layer atau dua lapis gitu. Kalau ini satu pun udah cukup karena lumayan tebal. Ya. Itu dia. Nih. Tuh. Manis ya. Ini dia aku, ini tunik ya. Ini tuniknya impor, tapi kalau gamis sama roknya itu lokal. Ini motifnya kotak-kotak, dia sebenarnya banyak kali motifnya, terus ukurannya juga ada dari S sampai XL itu lengkap semua. Kalau bahannya kayaknya tipis ya, cuman karena dia bermotif ibaratnya nggak polos kayak gitu, jadi nggak nerawang. Terus dia tipisnya tapi nggak panas juga, dia apa sih namanya, lumayan menghisap keringat, tuh lembut. Tadi itu warna kayak tan gitu. Kalau ini dongkar cuman agak gelapnya. Terus bahannya beda sama itu. Kalau itu tadi agak tipis, kalau yang ini agak tebal. Terus ini berserat kainnya. Maksudnya berserat itu timbul kayak apa sih namanya, bintik-bintik gitu. Lebih tebal. Tapi ini kayak sifon kalau tadi itu lebih miripnya ke katun ya. Kalau ini lebih mirip ke sifon. Ini bahan dari Balai Toli kalau aku baca di deskripsinya. Tuh kalau ada yang nggak tahu bahan Balai Toli itu kayak gini, dia kainnya tebal. Terus ada kayak garis-garis vertikal horizontal gitu. Ini aku ambil warna army, sebenarnya warnanya ada 5 warna. Terus tapi kalau ukurannya nggak banyak ukuran, cuma satu ukuran aja, dia katanya di situ fit to L, berarti ML bisa make.
bisa dibilang kayak baldu ya, baldu tapi yang tipisnya. Dia kan kalau baldu ada yang untuk tangan, maksudnya kreativitas tangan, ada yang untuk baju atau pakaian. Jadi ini kain baldu yang untuk pakaiannya. Tuh dia kalau bisa lihat ya. Ini aku close up aja ya. Bahannya dia ini apa namanya? Kayak ada bulu-bulu kecil gitu dia. Ini gamesnya ukuran V2L. Terus bahannya dari wool crepe kalau nggak salah. Ya wool crepe. Tuh, kalau wool crepe dia ini ya bahannya bagus karena dia tebal, terus juga nggak mudah kusut, terus dia berserat tapi seratnya bukannya yang terlalu kelihatan gitu. Tuh kalau bisa lihat dari kamera. Oke, ini aku ambil warna hijau army. Dia ada 5 warna, maron, hitam, entah apa lainnya aku lupa. Kalau dari segi bahan kayaknya sama-sama yang tadi, wool crepe, tebal, nggak mudah kusut, terus nggak terawang. Dia tuniknya sebetis kalau nggak salah. Ini bisa kita padu-padankan dengan culot bisa juga, atau celana caper juga bisa, terserah ya, sesuai selera masing-masing. Tangannya dikasih kayak gini, apa sih namanya ini, kancing. Tuh kancing dua-dua. Kalau tadi kan karet, terus ini juga ada kancing depannya 3. Tapi nggak terlalu panjang-panjang kali. Ini hidup ya, maksudnya hidup kepake, bukan gaya-gayaan aja. Terus ada kantong depan. Dari segi bahan sama ya sama yang tadi. Ini perpaduan pink sama kuning. Tuh dia kayak rompi gitu, cuman ini bukannya yang lepas, dia gayanya aja kayak rompi tapi padahal dia enggak. Tuh kayak rompi, terus rompinya ini ada kayak kantong. Bisa lihat, tunggu ya, ini kesini ini warna orange atau kuning. Ini ukurannya ada S paling kecil, terus XL paling besar, jadi bisa milih. Terus warnanya juga banyak. Ini dia barangnya. Ini ukurannya L ya, terus panjangnya sekitaran 100 cm ke bawah. Ini bahan dari polyester ya, polyester. Kalau kalian nggak tahu itu bahan polyester kayak mana, ini aku kasih nampak bahannya. Bahannya tipis ya, cuman nggak nerawang karena dia kan berwarna, terus warnanya itu agak pekat, terus dia berstektur. Ini aku ambil ukuran S ya, paling kecil, yang kecilnya segini. Tapi kayaknya nggak jauh beda ya dari tadi. Ukuran S-nya. Itu dia. Cantik ya, dia putihnya bukannya yang putih kali, cuman pokoknya warnanya manis-manis gitu. Cerah. Mereknya juga sama. Dari semua model, tipe, bahan, terus juga harga sama semua ya. Terus ini aku mau lihatkan warna-warnanya aja tuh. Oke, ini yang ketiga, ini warna maroon ya. Maroonnya pun manis ya. Ini aku recommended banget. Nanti link tokonya aku taruh di bawah. Tuh. Ini ukuran S juga ya tuh. Dia motif bunga mawar gitu ya, ya kayak bunga mawar. Berhubung dia maroon tuh. Cantik kali. Kalian bisa lihat. Terus ini belakangnya. Kalau bahan sama semua ya, jadi nggak usah aku bilang satu-satu lagi. Ini aku mau lihatkan warnanya aja. Oke. Next, ini yang terakhir warna dompet. Dia masih ada warnanya selain yang 4 ini, masih ada kalau nggak salah biru langit. Ini kan biru dongker, biru langitnya ada juga. Terus warna orange gitu dia ada juga. Pokoknya warnanya banyak, terus ukurannya juga ada. Bisa milih tuh. Ini kayaknya juga motif bunga mawar ya. Kalau
dibilang ini apa ya, motif floral ya, floral ya, motif floral kalau nggak salah bahasa gaulnya. Cile kayak tahu aja kok. Oke.